Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. So, di video kali ini aku bakalan buat one band tutorial makeup dari Wardah. Yap, dan hasilnya seperti ini. Dan di akhir video aku bakalan review sebuah produk, yaitu produk Wardah yang Cheek and Lip Tint Everyday. Nah, itu produk Wardah yang terbaru. Dan buat kalian yang mau tahu gimana aku bikin tutorial makeupnya, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Hello. Aku bakalan nunjukin ke kalian produk-produk Wardah yang aku punya. Bukan aku punya sih, yang mau aku pakai buat makeup tutorial, one brand tutorial makeup Wardah. So ini dia, ini pouchnya Silky Girl, karena aku gak punya Wardah. So yang pertama aku pakai ini, mana sih eyeshadownya Wardah, yang eyeshadow yang B. Kemudian ada juga eyeshadow yang klasik, ini warnanya. Kemudian ada Twigged nomor 3 in Euphoria. Kemudian ada lipstick nomor 2 nih. Kemudian ada mascara Addict Perfect Girl. Kemudian apa lagi ya? Ada foundation, ini Wardah Exclusive Liquid Foundation yang nomor 4. Nanti aku bakal mix sama foundation yang nomor 3 karena ini terlalu gelap dan ini terlalu terang. So aku bakalan mix dua ini. Kemudian apa lagi? Kemudian ada eyebrow pencil dan ada eyeliner Eye Expert Stylize ini. Kemudian ada yang terakhir, Cheek and Lip Tint Redshift Glow. So ini aku bakalan review buat kalian setelah aku buat video one brand tutorial makeup Wardah. Akhir video aku bakalan review produk ini karena ini baru di Wardah. So ya.
itu dia tutorialnya, itu semua pakai produk Wardah. Dan yap, simple sih, simple gak sih? Komen di bawah kalau menurut kalian ini simple apa menurut kalian ini susah, komen di bawah. Oke, langsung aja aku bakalan review sebuah produk Wardah, yaitu Cheek and Lip Tint Everyday. So, langsung saja aku bakalan review produknya. Dan aku sudah pakai ini 2 kali. Ini produk Wardah yang terbaru, Everyday Cheek and Lip Tint Red Shade Glow. Aku ngambil warna red gitu, nomor 101. Oke, aku mulai reviewnya dari packaging dulu ya. Ini packagingnya seperti ini, dan ini beda banget sama packaging Wardah lainnya gitu. Nah, terus di bagian ini ada warna merah gitu, keren banget sih karena ini beda. Kemudian ini sesuai dengan warnanya, kalau misalkan berarti di sini lipstiknya pink berarti. Dan di bagian sini juga ada keterangan kalau lipstick ini moisturizing and nourishing, matte and natural finish. So ini hasilnya matte banget kayaknya, yummy pretty aroma. Nah, ini friendly banget dan travel size gitu, jadi cocok buat kalian yang mau kepergian pakai ini. Dan ya, segini doang. Yap, kemudian aku mau kasih tahu kalian isinya. Aplikatornya bentuknya seperti ini, seperti aplikator lainnya. Oke, lanjut untuk teksturnya. Ini so creamy banget, kental gitu sih, gak seperti lip tint pada umumnya. Kalau lip tint pada umumnya yang aku tahu itu kayak cair gitu, kalau ini creamy dan kental gitu. So ya, aku bakalan coba ini. Dia juga transfer sih sebenarnya, tapi ini juga nempel di bagian tangan ini, dan juga ini menurut aku masih tahan dan lumayan. Dan ini bagus sih. Lanjut untuk harganya, Cheek and Lip Tint bagian ini untuk harganya yaitu Rp45.000. Ini aku belinya Rp45.000. Dan worth it banget sih. Ya, itu dia review dari aku. Dan yang terakhir, aku suka banget sama ini. Dan baru kali ini aku nemuin ini lip tint yang bagus dan pigmented juga, sekaligus ini juga dijadikan blush on gitu. Dan daripada lip creamnya itu buat bibir aku kering, tapi ini gak bikin bibir aku kering karena memang ini moisturizing banget di bibir aku, dan ini juga tahan di bibir aku. Yap, ini worth it banget dengan harga yang Rp45.000. aku suka banget. Yap, itu dia sih sebenarnya Wardah makeup tutorial Wardah Beauty dari aku, dan juga review Cheek and Lip Tint dari aku. Menurut kalian gimana nih makeup aku? Susah apa gampang sih? Komen di kolom komentar ya. Subscribe juga channel aku dan like video aku. Oke, bye.